Pemirsa, pembangunan gedung Pasar Anyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu kesane suwe. Wong dagang mesti akan peralihan aktivitas ning tempat anyar masih suwe. Kenang nembe dibangun sekitar 50%. Kayakin pasar daerah Kabupaten Indramayu kang masih dalam tahap pembangunan. Pembangunan pasar anyar kang letake ning Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu kien dinilai kesane suwe. Pembangunan kang dimulai sekitar tahun 2009 wingi kien masih durung pragat. Jadi sebagian kios kang ana ning bagian arep katon mulai dikebeki rumput liar, kenang diduga kurang anai perawatan. Wong dagang pasar anyar ngeprediksi pindahan aktivitas ning tempat anyar kien masih lumayan suwe. Kenang pembangunan nembe nyape sekitar 50% sing jumlah wong dagang. Setitike kecatat sekitar sewan wong dagang kang beraktivitas ning pasar anyar Indramayu. Sudedi Rasmadi, RCTV Indramayu. Penyaluran pupuk bersubsidi ning Kabupaten Indramayu kebates. DKPP Indramayu nyebutaken penyaluran relatif luwih kurang dibandingakan jumlah RDKK. Hal kuan dari program pemerintah dalam mengurangi penggunaan pupuk. Kebutuhan pupuk dari prioritas kanggo wong tani pas ngelola lahan. Tapi Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian DKPP Kabupaten Indramayu ngejelasaken penyaluran pupuk subsidi cukup kebates. Lui-lui sekian beli bisa menuhi kebutuhan jumlah kang ana ning RDKK. Cara pengurangan penggunaan pupuk dari salah siji program pemerintah ambir jaga kondisi tanah. Jadi secara bertahap penyaluran pupuk bersubsidi bakal ngurang unggal taune. Ning lapangan DKPP nemuaken akeh keluhan wong tani tentang kekurangan pupuk, baik subsidi lan non subsidi. Bagian sing distributor mesti akan pasokan pupuk lumayan aman. Pihak gen curiga kondisi ketimpangan bakal kebutuhan pupuk ien ana sebuah permainan. Sudedi Rasmadi, RCTV Indramayu. Masih ake informasi menarik sejene bakal hadir sawise jeda niki. Tetap teng wawara Basa Cirebon.